Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan ide bisnis dari kelompok kami. Angka barut mila ini adalah suatu produk kue tradisional yang sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, serta dapat tahan dalam jangka waktu yang lama. Kue ini merupakan oka jime owam nihan yang sangat enak sekali. Permasalahannya di sini adalah yang pertama, terlalu manis. Kue selalu identik dengan rasa manis dan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua, tidak tahan lama. Kue selalu tidak dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama. Hal tersebut membuat orang sering kecewa. Yang ketiga, penyakit diabetes. Sering mengkonsumsi makanan manis akan menyebabkan seseorang tersebut menderita penyakit diabetes. Dan untuk itu, kami memberikan solusi untuk rasa yang terlalu manis. Di sini, kami akan menggunakan ketan hitam dan sedikit gula supaya tidak terlalu manis. Lalu, kue tersebut akan dimasak dalam oven serta memakai ketan hitam agar kuenya dapat tahan lama. Tidak memakai pemanis buatan dan bahan pengawet sehingga sehat untuk tubuh si penderita diabetes. Besarnya pasar yang diraih adalah untuk ibu rumah tangga sebesar 20% dengan omset pendapatan 1.250.000 per bulan. Anak kecil 30% dengan omset pendapatan 3 juta per bulan, serta mahasiswa 50% dengan omset pendapatan 4 juta per bulan. Setelah kami melakukan analisis dan penelitian, ternyata pesaing dari produk engkak Baromila ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama secara langsung sama produsen engkak, yang kedua secara tidak langsung produsen kue import modern. Keunggulan bersaing produk engkak Barut Mila dibandingkan dengan produk-produk engkak lain yang berada di luar yaitu aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, pengemasan yang menarik dan aman, tanpa pemanis buatan, bahan produksi mudah ditemukan, harga ekonomis, dan juga tentunya dapat bertahan lama. Untuk model bisnis ini, kami akan melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mempromosikan ke sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, email. Terus yang kedua, menawarkan secara langsung, yaitu dengan mengikuti bazar-bazar dan juga melayani pembeli yang datang ke toko secara langsung. Yang ketiga, menyebarkan brosur agar supaya orang mengetahui bahwa ada kue engkak Barut Mila yang aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Total biaya operasional engkak Barut Mila per bulannya adalah Rp7.585.000 per bulan. Dan dalam sebulan itu bisa menjual 25 porsi engkak Barut Mila dengan pendapatan Rp8.250.000. Jadi, keuntungan per bulan dari engkak Barut Mila adalah Rp664.000. Untuk penggunaan dana akan digunakan untuk memproduksi engkak dengan rincian sebagai berikut. Total biaya tetap adalah Rp100.000. Total biaya variabel yaitu adalah Rp7.483.000. Produsen yang terlibat dalam proses produksi engkak Barut Mila adalah yang pertama, saya sendiri, Mila Rizka, sebagai finance manager. Yang kedua, Nurul Amelia sebagai cake production. Yang ketiga, Fanny Amelia sebagai cooking packing. Yang keempat, Mariska Nuril sebagai marketing expert. Untuk info
informasi produk Mekah Baru Mila dapat dilihat di Instagram yaitu mila_gmail.oa atau juga dapat melakukan bertanya di WhatsApp yaitu dengan 0822-7978-7695 dan atau juga dapat bertanya melalui email mila.rizka022@gmail.com dan juga dapat dilihat di link emoji sebagai berikut dan atau dapat juga langsung berkunjung ke toko kue Baru Mila yang berada di Jalan Lawe Anasta Gang Cinta nomor 94. Sekian hasil video bisnis dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.